So macam tadi aku tengok, wah dia punya asap guna berapi tu bila dia meletus. Cengnane panan danen iyagiga. Nol poneun seunggan ihaega daesseo. Maebon yayayayaya. Bullo nol yayayayaya. Nae maneul gobaekha. Hi guys, bertemu kembali dalam channel YouTube Monash Leo. So guys, untuk hari ini aku nak buat satu reaction mengenai 10 gunung berapi yang paling aktif dan juga berbahaya di Indonesia. So seperti yang kita ketahui juga, di Indonesia memang antara negara yang banyak sangat gunung berapi dan sangat-sangat berbahaya, okey. So tak nak lengahkan masa, jomlah kita tengok video itu bersama-sama. Let's go and check it out. Okay guys, jom kita start. Mana? Okay guys, 10 gunung berapi aktif di Indonesia. Takut weh. Mantap punya. Daripada channel mantap punya, okay? Hai sobat mantap. Indonesia memiliki jumlah gunung berapi terbanyak dibandingkan negara lain di dunia, sob. Betul-betul. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 400 gunung berapi. Wow, 400 dan lebih dari guys. Gunung ini masih aktif. Banyak dan tu. Berbahaya. Mau tahu gunung berapi apa saja? Tengok dia meletus. Yuk kita simak video berikut. Tapi sebelum lanjut, takut, bagi kamu yang belum, jangan lupa di-subscribe ya agar kamu semakin mantap dan tidak ketinggalan informasi dari mantap punya. Mantap punya. 10. Oke, nomor 10. Gunung Batur. Gunung Batur. Gunung Batur adalah gunung berapi kedua di Bali setelah nampak Gunung cantik Agung. Je kan? Ketinggian tapi sebenarnya Gunung berbahaya. Mencapai 1717 meter di wow. atas permukaan laut. Di tinggi bagian itu. Bawah gunung ini ada sebuah danau air tawar yang bernama Danau Batur yang berdiameter 11 km. Gunung Batur juga memiliki sumber air panas di lerengnya. Yang ke-9, Gunung Sundoro Sumbing. Gunung Sundoro Sumbing. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3371 meter wow, di atas permukaan laut. Tingginya. Dan Sundoro dengan ketinggian 3136 meter di atas permukaan laut. Oh. Gunung Sundoro Sumbing adalah komplek dua gunung berapi yang terletak di Jawa Tengah. Jawa gunung Tengah, ini okay. terletak di tengah jalan dari Yogyakarta. Nampak cantik sangat kan? Tapi lereng sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Sulfa terlepas dari ventilasi sepanjang rute ke puncak. Okey. 8. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi, dekat perbatasan dengan Sumatera Barat. Cantik sangat. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Sumatera dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Dan gunung berapi tertinggi di Indonesia, sob. Oh. Ekosistem gunung ini dilindungi dalam tanaman nasional Kerinci Seblat. Karena adanya peningkatan aktivitas vulkanik, ada zona eksklusif 1 km di sekitar Gunung Kerinci yang mencegah pendaki mendekati puncak gunung ini. Oke. 7. Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung berapi di Pulau Bali yang paling aktif. Gunung Agung memiliki ketinggian 3142 meter. Takutnya tengok asap dia kan? Laut. Macam memiliki awan dah. Khusus dalam budaya Bali, sebagian besar pura di Bali memiliki tempat suci yang didedikasikan untuk Gunung Agung. Nomor 6. Gunung Sinabung. Gunung Sinabung memiliki ketinggian 2460 meter di atas permukaan laut terletak di Sumatera Utara, dekat dengan kota Brastagi di Kabupaten Karo. Gunung ini telah meletus dari tahun 2010 hingga sekarang, sob. Masih aktif sampai sekarang, oke? Setelah adanya peningkatan aktivitas. Dia punya asap dia tu, berkepul-kepul. Mesti pada takut sangat, 2010, kan? Oh, tengok ni, guys. Gunung Sinabung adalah kesiannya, yang pertama di gunung mesti takut. Selama lebih dari 400 tahun. Masya Allah. 5. Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau adalah gunung dan pulau kecil yang terletak di Selat Sunda, Provinsi Banten. Gunung ini mungkin adalah gunung meletus. Berapi yang paling terkenal di dunia karena letusan besar takutnya. Yang pernah terjadi pada tahun 1983. 83 letusan aku masih belum lahir. Terdengar hingga 4.000. Tengok guys, dia punya api lava dia letusan tu. Gunung Krakatau pada takutnya. Tahun 1983 yang menghancurkan Gunung Krakatau tersebut menghasilkan apa yang disebut sekarang Anak Krakatau. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas vulkanik nampak macam apa ni? Dan sekarang ada putih beliung. Belitung beliung. Mencegah orang mendekat. 4. Gunung Semeru. Gunung Semeru terletak di Jawa Timur.
Jawa Timur. Gunung ini adalah gunung berapi tertinggi di Jawa dengan ketinggian 3.676 wow, tinggi, meter guys. Di atas permukaan laut. Gunung ini disebut juga sebagai Mahameru. Karena orang Hindu menganggap Gunung Semeru sebagai gunung paling suci di Indonesia. Oh, gunung paling suci di Indonesia. Oh iya. Tiga, Gunung Bromo. Gunung Bromo dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut terletak di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru di Jawa Timur. Jawa Timur lagi. Gunung ini dikelilingi oleh kaldera pasir yang disebut Segera Pasir. Di lereng gunung ini terdapat candi yang masih digunakan oleh suku Tengger yang beragama Hindu untuk beribadah. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang tetap aktif serta paling populer difungsikan sebagai objek wisata yang terdapat di Jawa Timur. Oke. Dua, Gunung Rinjani. Rinjani. Ketinggian Gunung Rinjani mencapai 3.726 meter di atas tinggi, guys. Laut. Merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci, sob. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung Rinjani memiliki danau di puncaknya. Tapi nampak cantik, yang kan? Danau Segera Anak. Kali aku cakap nampak cantik. Rinjani dilindungi sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani. Oh. Nomor satu, guys. Gunung Merapi. Ah, ini gunung yang paling aktif sekali, okey? 2.968 meter di atas permukaan laut ini merupakan gunung yang terletak di perbatasan Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah juga. Gunung Merapi tadi masih Jawa memiliki Jawa Timur. Aktivitas vulkanik yang tinggi dan sangat berbahaya, sob. Setiap tahun, 7 juta tempat dia punya asap dia, berkepuk-kepuk takutnya. Letusan terakhir gunung ini guys, adalah pada tahun 2010 yang memuntahkan asap dan abu hingga 1 km ke udara dan menewaskan setidaknya 28 orang. Nah, itulah tadi sob, 10 gunung berapi yang paling aktif dan berbahaya di Indonesia. Sekian dulu ya ulasan dari kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Okey guys, itu tadi video mengenai 10 gunung berapi yang masih aktif dan juga paling berbahaya di Indonesia. So macam tadi aku tengok, Allah, dia punya asap gunung berapi tu bila dia meletus sangat-sangat menakutkan. So aku rasa macam kesiannya orang-orang yang berdekatan dekat gunung tu kan. Macam manalah keadaan dia orang. And waktu nak meletus tu kan, mungkin dia dah dapat rasa ataupun tak. Sebab kalau tak dapat rasa, macam ni kita nak lari kan. Sebab kalau dia meletus, dia punya berapi dia tu, lava dia tu kan mesti habis kan perkampungan kat situ. Kesiannya, macam aku tengok video pun aku rasa macam takut. Macam mana kalau kita berada dekat gunung tu dan mengalami situasi tersebut, mesti takut sangat-sangat. So bagi akulah kan, di Indonesia memang kita tengok gunung-gunung memang cantik-cantik tau. Tapi di sebalik kecantikan gunung tersebut, gunung berapi tersebut, banyak sangat dia punya bahaya dia tau. Banyak telah meragut nyawa, banyak nyawa yang tergadai kan. So sekarang ni kita, aku di Malaysia bersyukurlah kan. Sebab kalau kita berada di situasi tu, tak tahulah, aku tak dapat bayangkan macam mana keadaan waktu dan ketika itu. Ha kan. Takutnya. So guys, itulah video tadi, video reaction aku kali ini tentang 10 gunung berapi yang paling aktif dan juga berbahaya di Indonesia. Sekiranya ada apa-apa video yang korang nak aku buat reaction, jangan lupa komen, okay? And terus support channel Monarch Studio. Like, comment and subscribe. Apa-apa, jumpa aku di next video daripada aku, Monarch. See you, bye.